يعني تجسيدا لمعاني الأخوة وصلة الرحم بيننا. نحن الحمد لله وإياكم مسلمون شركاء في كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. نشكر لبيت المال هداية الله على إتاحة الفرصة للقاء بكم، وها نحن سنغادر في هذا اليوم يعني بعد أسبوع في باو باو. ما شاء الله كان يعني أيام جميلة قضيناها بين أهلنا وإخواننا. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkesempatan bertemu dengan Syekh Ubaidillah Ahmad. Beliau datang dari Palestina. Beliau datang ke Indonesia ini atas undangan Yayasan Baitul Mal Hidayatullah untuk bersilaturahmi dengan kita semua yang ada di sini untuk mempererat ukhuwah Islamiyah antara Muslim Indonesia dan Muslimin yang ada di Palestina. Dan beliau mengucapkan rasa terima kasih yang amat sangat besar yang bisa berbicara pada hari ini dengan mengucapkan jazakumullahu khairan. هذا الأسبوع قضينا بين أهلنا وإخواننا في هذا البلد الطيب يستقبل الناس في المساجد والبيوت ويرحبون بنا، ونشعر أننا بين أهلنا الحمد لله. فهذا من عظمة الإسلام الذي يعني جمع المسلمين من أقصى بلاد الدنيا، ويعني المسلم لو كان في آخر مكان في العالم هو هذا الشيء قضيناه في هذا البلد الطيب. Dan beliau merasa sangat kagum melihat kepedulian orang-orang Indonesia terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Beliau juga merasakan kesan yang luar biasa selama kurang lebih seminggu berada di Bau-Bau, dan masyarakatnya menyambut dengan sambutan yang begitu hangat. Beliau merasakan seperti berada di keluarga sendiri. Dan inilah Islam. Islam adalah saudara bagi Islam itu, Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya seakan-akan seperti sekeluarga. Dalam waktu yang singkat, insya Allah saya akan memberikan sedikit nasihat yang sangat berguna bagi kita sebagai seorang mukmin. وقت نزول المسافر في المحطة ثم يغادر، وكالضيف الضيف أنا الآن ضيف بينكم وسأغادر، وهكذا سنغادر كلنا الدنيا. Bahwa hakikat kita di dunia ini adalah bagaikan seorang musafir. Bahwa seorang musafir yang melakukan perjalanan panjang pasti ia butuh tempat untuk beristirahat, butuh tempat untuk mengisi bekalnya. Dan keberadaan kita di dunia ini adalah tempat untuk kita bisa mengisi bekal supaya kita bisa melanjutkan perjalanan setelah kita meninggalkan dunia. Dan dunia ini adalah tempat pemberhentian kita untuk mengisi bekal sebagaimana dalam firman Allah. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa, maka berbekallah, mengambil bekallah, maka sebaik-baik bekal itu adalah at-taqwa. Wa idza 'arafa al-insan al-hadaf min wujudihi istirah wa hada'a balahu, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala bayyana ma sifat wujudana fid dunya wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tujuan kita diciptakannya di dunia ini tidak terkecuali hanya untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala yusina qad wa la taqutuna illa wa antum muslimun. Kaifa al-insan yurid an yaqut ala al-islam mustaqiman la bud an yahya ala al-islam. Fa kun 'umra al-insan yaqut bi ta'atillah wa bi yani a'mal al-islam. Allah juga telah berwasiat kepada kita, janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Lalu bagaimana cara supaya kita bisa mati dalam keadaan muslim? Yaitu kita harus menjalani kehidupan kita, keseharian kita dengan cara Islam. Barakallahu subhanahu wa ta'ala an yahdi lana bi khatimah as-sa'adah, innahu man kana akhir kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Supaya kita bisa menutup kehidupan kita dengan mengucapkan la ilaha illallah, karena barang siapa yang menutup hidupnya dengan mengucap la ilaha illallah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Bahwa seorang itu akan diwafatkan sesuai kebiasaan selama yang ia kerjakan selama hidupnya. Apalagi sekarang di akhir zaman ini banyak sekali fitnah-fitnah yang Allah uji kepada kita semua. Tinggal bagaimana kita bisa melewati fitnah-fitnah sesuai yang Allah kehendaki. Seperti fitnah yang sedang terjadi di Gaza, di Palestina, bagaimana saudara-saudara kita menghadapi ujian yang berat? Bagaimana orang-orang Yahudi ingin menghilangkan Islam dan Muslimin dari tanah Palestina? وآخر الزمان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يبين أن في آخر الزمان لا تزال طائفة من الأمة على الحق يعدوهم ظاهرين وهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. Bahwa sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa di akhir zaman akan ada ta'ifah dari umat muslimin yang berada di dalam kebenaran melawan musuh-musuh Islam dalam menjaga Masjid Al-Aqsa, dan mereka inilah yang sedang menjaga Masjid Al-Aqsa dari kezaliman di Yerusalem. Di surat Al-Isra yubayyin Allah Subhanahu wa ta'ala ifsad al-yahud kayfa sayufsiduna fil ardh wa ya'lamuna 'uluwan kabira. والآن ترون وتسمعون بالأخبار كيف الدمار والإبادة الجماعية قتل الأطفال والنساء هدم البيوت والمساجد والمستشفيات مستشفى الشفاء في أمس وأول أمس يعني كان محاصرا وعندما يخرج منه اليهود الدمار الكامل ويعني الشهداء والجثث تتحلل ويعني المصائب والحرائق وكذلك يعني كل شيء يعني من الجرائم يرتكبها اليهود. Bahwa apa yang dilakukan orang-orang Yahudi sekarang ini sudah tertulis dalam Al-Qur'an, bahwa di akhir zaman orang-orang Yahudi akan membuat kerusakan di muka bumi, terutama di Palestina. Seperti kita lihat sekarang bahwa rumah sakit atau rumah-rumah atau masjid-masjid itu mereka hancurkan semuanya. Tidak melihat, tidak pandang bulu. Semua apa yang melihat, mereka hancurkan. Al-Yahud lam yura'u hurmata syahr Ramadan wa yaqtulun wa yastamirun ila hadhihi al-lahwa fil qatl wal tashrib yuriduna an yufridu Falastin min ahliha wa yuqimu dawlatahum al-batila al-maz'uma wa yahdimu bayt al-Maqdis wa yuqimu al-haykal alladhi ya'ni ya'taqiduna fihi. Mereka sama sekali tidak menghormati adanya bulan Ramadan. Mereka sampai saat ini masih melancarkan serangan terhadap saudara kita yang ada di sana, karena itulah tujuan mereka, menguasai secara penuh tanah Palestina dan meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. لتنفيذ هذا المخطط يرتكبون كل الجرائم ولا أحد من العالم يقول لهم لا. العالم يمدهم بالسلاح والقوة ولكن الفلسطينيين والمسلمين
يعني بصعوبة يرسلون لهم المساعدة ولا سلاح ولا نصرة. Dan ini semua mereka lakukan untuk apa? Untuk agar rencana mereka semua terlaksana, yaitu menguasai tanah Palestina dan mendirikan kuil di Masjid Al-Aqsa yang mereka dambakan. Wa hatta yuhibun nas, yani hunaka al-nisar. Nahnu al-an sa'imun wa nash'ur bil ju'. 'Inda adhan al-maghrib najidna al-futur wal-ma' al-barid wa yani al-ghidha', walakin hum fi shahr Ramadan يعني لا يجدون السحور والفطور منهم من يموت جوعا. Sekarang kita dalam keadaan puasa dan pasti merasakan rasa haus dan lapar. Namun ketika berbuka hilang semua rasa haus dan dahaga. Tetapi saudara kita yang di Gaza sana, mereka siap berpuasa menahan haus dan lapar, akan tetapi ketika berbuka mereka tidak mendapati makanan yang bisa mereka makan. تدمير المستشفيات مستشفى الشفاء وايضا هناك مستشفى الاندونيسي ايضا يتم قصفه ودماره. الان المريض الجريح لا يجد من يداويه، لا يجد الدواء، لا يجد العلاج، فممكن ان يموت ولا احد يسعفه. Dan rumah sakit sekarang yang berada di sana sudah berhenti dalam memberikan pelayanan akibat serangan yang dilancarkan oleh Israel. Salah satu rumah sakit Ashifa, rumah sakit yang terbesar di Gaza, setelah hancur beberapa hari yang lalu. Begitu pun rumah sakit Indonesia yang bagaimana dibangun atas kedermawanan orang Indonesia juga telah hancur dalam waktu yang singkat saja. الذي يكون له شهيد او يعني من العائله يكون العائله الا واحد من العائله ينجى، كل هذا يريد ان يخيف الناس. Mereka melakukan ini semua untuk menakuti saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Ketika mereka takut, mereka harap bahwa orang-orang Gaza akan pergi meninggalkan tanah airnya. ولكن رغم ذلك الدمار والبلاء والاحزان والقصص التي نسمعها ونراها إلا أنهم ثابتون صابرون لأنهم واثقون بوعد الله سبحانه وتعالى. Walaupun begitu, mereka orang Muslim yang ada di Gaza itu masih sabar, masih teguh untuk mempertahankan tanahnya dari penjajah Zionis Israel. لأنهم يعني واثقون إن لنصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يقولون كبيرهم وصغيرهم واعتقادهم ان اذا كانت اسرائيل معها امريكا ومعها القوه نحن مع الله سبحانه وتعالى. Karena mereka berkeyakinan bahwa kemenangan itu pasti akan berpihak kepada umat muslim, walaupun Israel bersama sekutu, bersama Amerika, tapi mereka akan bersama Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong mereka. Yastahlikuna al-muslimina fi kulli al-alam. يقولون يا أيها المسلمون تدعو الله لنا لأننا نواجه أعداء يعني القوى الكفر وتدعو لنا فدعاؤكم سلاح لنا نرى فيه المعجزات والتأييد من الله سبحانه وتعالى. Saudara kita yang ada di Gaza sana berpesan kepada umat muslim di seluruh dunia, wahai umat muslim, perbanyaklah doa untuk kami di sini dalam menghadapi ujian yang begitu berat. Berdoalah kepada kami karena doa-doa kalian itu merupakan senjata paling ampuh untuk meneguhkan, untuk menguatkan kami di sini. Falamun alaina ayyuha al-ikhwa an nansurahum bima nastati'. Kul insan la yaqul ana fi makan ba'id wa la astati' an uqaddim shay'. Anta tastati' wa tu'ahid Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sa'uqaddim ma astati' li nasri al-islam wal muslimin. Dan kita yang berada di sini, walaupun jaraknya sangat jauh, harus mempunyai niat dalam menolong saudara yang ada di sana sesuai kemampuan kita. Walakin wakadiran lain la yumkin an naqif ala niat, karena hadhihi akhir zaman yukhbir Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu sayusbih an-nas mu'minan wa kafir.
مؤمن ولا نفاق وكافر ولا إيمان. فأي الفريقين تختار وأي الطريق تختار أيها المسلم؟ إما تختار طريق العزة والنصر والسلامة والإيمان، وإما تختار طريق الكفر والكفر إلى زوال إن شاء الله، وترفع راية التوحيد خفاقة في بلاد المسلمين وفي العالم، ويكون يعني العز والمجد للمسلمين إن شاء الله. Bahwa di akhir zaman manusia akan dibagi menjadi dua golongan, baik itu mukmin tanpa adanya sifat nifaq ataupun kafir tanpa adanya iman. Maka golongan manakah yang akan kita pilih? Apakah mukmin yang di mana Allah akan menolong orang-orang mukmin untuk selamat di dunia dan akhirat? في يعني الدعاء ويعني تحري ليلة القدر، وأن الله سبحانه وتعالى أيضا يعني يعتق رقابنا من النار، نخرج من رمضان بالرضوان والعتق من النيران إن شاء الله. Dan di akhir bulan Ramadan ini marilah kita kembali bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Kita coba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar supaya Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang terbebas dari api neraka. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.